Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Malam ni saya ingin menceritakan tentang The Imposter Among the Black Organization. Maknanya penyamar-penyamar dalam The Black Organization. Sebab apa? Sebab dalam video yang lepas ada beberapa orang komen yang tanya saya, bukankah Akai Suichi merupakan seorang ejen FBI? Jawapannya memang betul. So hari ini kita akan membincangkan tentang The Imposter in the Black Organization. Yang mana seperti mana yang kita tahu, dalam organisasi hitam ini terdapat beberapa ahli ataupun ejen organisasi hitam yang merupakan ejen undercover bagi persatuan-persatuan tertentu macam FBI, CIA ataupun The Police Security of Japan sendiri. Hal ini dapat kita lihat melalui watak yang pertama adalah Akai Suichi sendiri. Akai Suichi ataupun dikenali dengan codename Rai dalam organisasi hitam, dan nama penyamarannya dalam organisasi hitam adalah Moroboshi Dai. Dengan menggunakan nama Moroboshi Dai, Akai Suichi telah pun masuk ke dalam organisasi hitam untuk menyiasat tingkah laku organisasi hitam sendiri dan untuk menyiasat apakah dia punya motif organisasi tersebut. Pada mula-mula kemunculan Akai Suichi pada episod yang ke-230 dalam episod yang bertajuk The Mystery Passenger, mula-mula kita tengok memang dia punya tingkah laku ni agak pelik kan. Akai Suichi ni memang masa dia lalu tu pun kita dapat tengok yang Haibara punya tingkah laku tu jadi kelam kabut, jadi cemas. Sebab Haibara ni dia boleh mengesan sen. Dia kata macam seolah-olah dia boleh kesan bau ataupun aura-aura bagi ahli-ahli organisasi hitam. Jadi masa dalam keadaan begitu, bila Akai Suichi lalu, dia rasa kelam kabut lah. Dia rasa gelisah, tak senang duduk kan orang kata. Maka ini menunjukkan bahawa Akai Suichi merupakan salah satu orang dalam organisasi hitam. Tapi dalam episod ni juga kita kena ingat adanya Vermouth dalam bas yang sama dengan mereka. Jadi tak tahu sama ada aura yang dia rasa tu adalah aura Vermouth ataupun aura Akai Suichi. Tapi Akai Suichi ni merupakan salah seorang ahli organisasi hitam yang tinggi, sebabnya dia mempunyai codename. Macam kita tahu, orang-orang tertentu saja yang ada codename dalam ahli organisasi hitam ini. Maka kita dapat lihat Akai Suichi merupakan seorang ejen FBI pada episod yang ke-288, apabila dalam episod Shinichi Kudo New York Murder Case, di mana dalam episod ini ketika Ran sedang menunggu Shinichi turun daripada satu bangunan, kita dapat lihat Akai Suichi datang kepada mereka untuk suruh dia pergi kerana ada serial killer di kawasan tu ataupun ada pembunuh bersiri. Dan di situ Ran telah pun melihat beberapa orang yang berjalan dengan Akai Suichi memakai baju FBI. Di sinilah kita dapat lihat bahawa Akai Suichi merupakan seorang ejen FBI. Dan kita juga dapat lihat Ran memberitahu kepada Conan Edogawa dalam episod yang ke-309, apabila sekali lagi mereka telah berjumpa dengan Akai Suichi. Kemudian Ran memberitahu kepada Conan bahawa Akai Suichi adalah orang yang baik sebab dia merupakan anggota kepada FBI. So kalau korang nak tahu lebih tentang Akai Suichi ni, korang boleh tengok episod-episod yang ada Akai Suichi ni. Akai Suichi juga merupakan satu watak yang sangat cool lah. Kira padu ke dia ni. Dan itu adalah watak pertama. The first imposter dalam The Black Organization adalah Akai Suichi. The second imposter dalam The Black Organization ini pula adalah Mizuna Shirena, ataupun nama sebenarnya adalah Hidemi Hondo. Nama Mizuna Shirena digunakan oleh Hidemi Hondo ini semasa dia menjadi ahli organisasi hitam. Dan dalam organisasi hitam juga dia telah pun mendapat codename Kir, menunjukkan bahawa dia antara anggota yang dipercayai oleh Anokata ataupun The Boss dalam organisasi hitam ni. Identiti Mizuna Shirena sebagai seorang ejen CIA ini kita dapat lihat dalam episod yang ke-500 yang bertajuk The Clash of Red and Black Testament punya part, yang mana Conan Edogawa telah pun membongkarkan identiti sebenar Mizuna Shirena merupakan seorang ejen CIA, iaitu anak kepada Ethan Hondo, yang mana Ethan Hondo ni telah mengorbankan dirinya dalam satu keadaan untuk menyelamatkan Hidemi Hondo, iaitu anaknya ini yang sekarang mempunyai codename Kir, daripada diragui oleh organisasi hitam tersebut. Sebab kita tahu kalau organisasi hitam meragui seseorang anggota dia, kalau dia tengok anggota dia ni macam undercover je, mesti dia akan bunuh kan. Jadi untuk menyelamatkan Mizuna Shirena ni, ayahnya sendiri iaitu Ethan Hondo telah mengorbankan dirinya sendiri dengan membuat plot seolah-olah Mizuna Shirena ni yang bunuh dia, seolah-olah Kir ni yang bunuh Ethan Hondo. So kalau korang nak tahu, korang kena tengok dalam episod yang ke-500 ni lah. Dan dari situlah Conan tahu. Conan dah agak yang Mizuna Shirena ni merupakan seorang ejen CIA sejak daripada episod yang ke-425 lagi, apabila Mizuna Shirena menggunakan teknik meletakkan tangan dekat dia punya pipi ni kan, dekat dia punya leher macam tu, untuk nak tahu sama ada Conan menipu ataupun tak masa ditanya soalan kepada Mizuna Shirena. Jadi dari situ Conan telah membuat penyiasatan dan mendapati bahawa Mizuna Shirena sebenarnya adalah
Hidime Hondo iaitu anak kepada Ethan Hondo dan kakak kepada Eisuke Hondo, yang mana Eisuke Hondo ni pula merupakan kawan kepada Ran Mauri. Ha, Eisuke Hondo ni pun ada cerita yang best juga tentang dia. Nanti kita bincangkan dalam video yang seterusnya. Jadi the second imposter dalam The Black Organization adalah Mizuna Shirena ataupun Kir. Codename-nya adalah Kir. The third imposter dalam The Black Organization pula adalah Ethan Hondo, iaitu ayah kepada Hideme Hondo yang merupakan Mizuna Shirena ataupun Kir yang telah kita ceritakan sebentar tadi. Jadi Ethan Hondo juga merupakan ejen CIA yang telah memasuki ahli organisasi hitam dengan menyamar sebagai salah seorang daripada ahli organisasi hitam itu. Namun Ethan Hondo tidak mempunyai apa-apa codename, menunjukkan bahawa Ethan Hondo hanyalah ahli biasa sahaja. Dan dia pun telah mengorbankan diri dia macam mana saya cakap sebentar tadi. So Ethan Hondo merupakan the third imposter ataupun agent undercover CIA yang telah pun memecah masuk ke dalam Black Organization untuk menyiasat apakah tujuan dan tingkah laku sebenar The Black Organization ini. Manakala the next imposter ataupun the imposter yang keempat pula adalah Scotch. Scotch ini merupakan satu watak yang saya pun tak tahu banyak pasal dia, sebab Scotch ni telah membunuh dirinya sendiri apabila dia dah nak kantoi dekat organisasi hitam. Jadi sebelum dia ditangkap oleh jin dan ahli-ahli yang lain, maka dia telah pun membunuh dirinya sendiri sebab dia anggap seolah-olah dia macam dah gagal misi macam tu kan. So dia pun bunuh diri dia sebelum dia ditangkap, sebelum dia membocorkan maklumat ataupun sebelum dia dibunuh oleh organisasi hitam. Scotch ni kita dapat lihat dalam episod yang ke-783 masa Babon tengah berborak dengan Vermouth. Vermouth ada mention pasal seorang yang menyamar dalam organisasi ni, iaitu dikenali sebagai Scotch. Manakala the next imposter dalam The Black Organization ataupun imposter yang terakhir merupakan Babon. Babon adalah codename bagi Amura Toru ataupun nama sebenarnya adalah Rei Furuya. Amura Toru ni merupakan seorang ahli kepada polis Japan Security Police. Macam itulah lebih kurang. Dalam Japan Security Police ni dia menggunakan codename sebagai Zero. Jadi macam mana boleh tahu yang dia ni adalah agent undercover apabila dia dengan Conan satu masa tu dia duduk dekat satu apartment kan. Lepas tu ada budak nak naik lift. Bila budak tu sebut nombor Zero, dia pusing. So daripada situ Conan dah mula syak dengan dia. Kemudian dalam satu episod juga yang lain, Conan pernah tanyakan kepada dia sendiri, iaitu dalam episod yang ke-780 pun kita dapat lihat apabila Conan telah bertanyakan kepada Amura Toru adakah dia adalah musuh, the enemy of the bad guy, yang merujuk kepada organisasi hitam. Maknanya Amura Toru ni merupakan seorang ejen dengan codename Zero yang menyamar untuk memasuki The Black Organization untuk menangkap ahli-ahli organisasi hitam. Namun Amura Toru telah menafikan deduction yang telah dibuat oleh Conan tersebut. Kemudian macam mana boleh terbongkar ni rahsia bahawa Amura Toru merupakan ejen bagi Japan Security Police ini adalah apabila dalam episod The Scarlet Truth, Amura Toru telah cuba untuk menangkap Akai Suichi. Yang ni memang best lah. Korang kena tengok yang mana Akai Suichi sebenarnya telah memalsukan kematian dia. So kalau korang tak tengok lagi, saya tak nak cerita lebih tentang ni. Nanti saya akan huraikan dalam video yang lain. Dan untuk membocorkan tentang kepalsuan kematian Akai Suichi ni, Amura Toru ni sendiri telah cuba untuk membuat siasatan dan dia telah pergi ke rumah Kudo punya family lah, di mana di situ adanya seorang watak yang bernama Okiya Subaru. Dan dia mengatakan bahawa Okiya Subaru sebenarnya merupakan watak yang direka lah, macam tu lah. Kalau korang nak tahu, saya pun tak nak cerita banyak, takut nanti tak best juga untuk kita bincang dalam video seterusnya. Nanti kita akan bincang dalam video seterusnya. Maka dalam usaha untuk membocorkan rahsia Akai Suichi inilah, akhirnya dia sendiri yang terbocor rahsia dia, mana Akai Suichi telah bekerjasama dengan Conan dan dari situlah telah mengetahui bahawa sebenarnya Amura Toru ni merupakan seorang ejen bagi Japan Security Police, iaitu satu pertubuhan untuk orang-orang Jepun sendiri kan, yang ada dalam organisasi Jepun tu, yang mana Akai Suichi juga telah memberitahu kepada Camel dan Jody bahawa Amura Toru merupakan seorang yang sama macam FBI juga, tapi dia bekerja untuk Jepun. Jadi dari situlah bocornya rahsia tentang Amura Toru merupakan seorang ejen. Amura Toru ataupun codename-nya dalam organisasi hitam adalah Babon, manakala codename dalam Japan Security Police pula adalah Zero. Merupakan undercover agent yang telah pun masuk ke dalam The Black Organization untuk menyiasat tentang The Black Organization. Tapi apa yang menarik dalam episod ke-783 ni adalah apabila Babon naik kereta dengan Vermouth, dan dia pun tidak memberitahu rahsia Akai Suichi sebab dia kata Akai Suichi tahu identiti sebenar dia, jadi dia dalam bahaya kalau dia bocorkan rahsia Akai Suichi.
Tapi dalam kereta tu, dia memberitahu kepada Vermouth bahawa sekiranya ahli organisasi hitam mengetahui yang identiti sebenar Vermouth ini adalah bos punya. Ha, kemudian Vermouth telah menghentikan ayat dia di situ. Vermouth kata kalau kau cakap lagi, berkecai kepala kau aku tembak. Ha, macam tu lah lebih kurang kan. Lepas tu dia pun berhenti di situ. Persoalannya, siapakah Vermouth ni sebenarnya? Ha, Vermouth ni bos punya apa? So kalau korang nak tahu, insyaAllah nanti saya akan bincangkan dalam video yang akan datang. Kalau nak, macam biasa, komen nak di bawah. Pada penghujung episod 783 ni juga, Conan telah pergi ke kedai yang tempat Amora Toru bekerja tu. Kemudian Conan masuk dan tengok kat dia kan. Conan pun senyum. Conan kata, "You are a liar." Lepas tu, Amora Toru pun balas balik kat dia kata apa? Amora Toru kata, "You are the one to talk." Macam tu lah maknanya kata kan. Maknanya, hari tu masa dia tanya Babon ataupun Amora Toru ni, Amora Toru menipu yang dia bukan seorang agent. So ini menjadikan Amora Toru sebagai imposter kelima dalam The Black Organization. Setakat ni tu je maklumat yang saya ada tentang undercover punya agent. Jadi kalau korang mengetahui info-info yang lebih, korang boleh komen di bawah. Dan minta maaf atas segala kekurangan. So itu saja perkongsian saya untuk malam ni. InsyaAllah nanti saya akan usahakan untuk membincangkan tentang ahli-ahli The Black Organization yang lain dalam video-video yang seterusnya. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Saya sedang berusaha untuk mencapai another 1K subscriber ataupun dalam erti kata lainnya, untuk mencapai 2K subscriber sebelum menjelang tahun 2021. Dan impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan bantuan daripada anda semua. Siapa yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe di bawah. Bagi mereka yang sudah subscribe, terima kasih saya ucapkan kerana sudi menonton video daripada Zahid Asna. Terima kasih. See you in next video.